Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton yang terus setia bersama kami dalam siaran Buletin Alabang yang ketiga. Bulan Ramadan, tidak lain tidak bukan, merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Pada tahun ini, pelajar Sekolah Menengah Sri Al-Amin Bangi telah berpuasa sambil menjalani sesi persekolahan. Ayuh kita saksikan ucapan mereka sempena bulan Ramadan ini. Nuzul Quran, satu peristiwa yang tidak asing bagi umat Islam. Unit Musalla telah menganjurkan pertandingan tilawah Al-Quran sewaktu majlis sambutan Nuzul Quran pada 27 April 2021 yang lalu, yang melibatkan dua orang wakil bagi setiap kelas. Mari kita saksikan reaksi peserta-peserta pertandingan tilawah Al-Quran ini. Waktu nak start nak baca tu, rasa nervous lah, semua nervous. Anta rasa anta boleh menang tak? Kalau ada rezeki, insyaAllah lah. InsyaAllah mungkin second place kot, insyaAllah. Jaminan nak menang pun tak ada rasa sangat, sebab peserta banyak yang kali ni memang dia punya suara tak boleh tu lah. Ana pun tak boleh taranung. Sebenarnya Ana tak kisah pun menang kalah, tapi tengoklah kan. Pada 30 April 2021, unit Kokum telah berkolaborasi dengan unit penerbitan 2K dan PRS dalam menjalankan Kifu Ramadan yang melibatkan 60 orang murid. Program ini bertujuan untuk membantu mereka yang memerlukan sekaligus mengeratkan silaturahim di antara penduduk sekitar. Setiap kelas menyediakan hamper barangan keperluan dan makanan untuk didermakan kepada penduduk sekitar Sungai Tangkas. Selain itu, pada tarikh yang sama, telah berlangsungnya Majlis Khatam Al-Quran buat saudari Sayyidatul Husna binti Iswardi dari kelas 3 Kindi. Sayyidatul Husna merupakan pelajar pertama dari aliran Tahfiz Ikram Muslah yang berjaya menghatamkan hafazan 30 juzuk Al-Quran. Majlis yang berlangsung di Dewan Sekolah ini diserikan juga dengan kehadiran guru-guru tahfiz serta rakan-rakan sekelas bagi menjaga standard operasi serta penjarakan sosial. Tahniah diucapkan kepada saudari Husna atas pencapaian ini. Gara-gara PDPR yang berlangsung, program Murabi Raya bakal ditangguhkan, bak kata muda dalam sidang media raya beliau. Sebab pasal zaman raya ni, kita ada jangkakan nak merancang ada program Murabi Raya. Namun demikian, disebabkan pengumuman daripada kementerian iaitu berlakunya PDPR di dalam talian, maka kita terpaksa menangguh dahulu Murabi Raya ataupun majlis sambutan hari raya di peringkat sekolah. Dan insyaAllah sekiranya keadaan bertambah baik, kita cuba akan susun untuk anjurkan di peringkat sekolah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga Al-Amin Bangi. Aidil Mubarak, kulli am wa antum bil khair. Di kesempatan ini Mualik mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ingatlah kita telah melalui bulan Ramadan sebagai satu latihan, sebagai satu checkpoint perjalanan kita yang panjang selepas ini. Alhamdulillah kita dah merebut peluang-peluang yang ada dan melipat kali gandakan ibadah kita pada bulan Ramadan. Namun demikian, kita adalah hamba Allah yang sentiasa committed dengan ibadah kita dan tidak hanya beribadah pada bulan Ramadan sahaja. Jadi Mualim menyeru kepada diri sendiri dan juga semua warga sekolah untuk istiqamah dan meneruskan ibadah yang kita telah lakukan di bulan Ramadan dan disambung seterusnya hingga ke bulan-bulan mendatang. Menutup tirai siaran Buletin Alabang, mari kita saksikan ucapan Raya Mudir serta peringatan oleh beliau. Dengan itu, saya Nur Syafiqah Alia melaporkan dari studio. Salam hormat dan Assalamualaikum.